Berjumpa lagi bersama saya Fitra Wahyuni, inilah kabar Sultra lain hari ini. Martini 33 tahun, seorang janda muda cantik yang nekat menjual sabu pada saat ditangkap sementara bermain judi poker bersama dua rekannya di salah satu rumah warga di Desa Labungga, Kecamatan Andowia, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Berikut laporan selengkapnya. Naas, nasib janda muda cantik ini terpaksa harus berurusan dengan pihak kepolisian setelah kepergok memiliki 16 saset sabu paket kecil siap jual yang disimpan di dalam bungkusan susu dan permen. Awalnya Martini 33 tahun bersama kedua temannya ditangkap tim Sersen Narkoba saat bermain judi joker di salah satu rumah warga di Desa Labungga, Kecamatan Andowia, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Namun melihat adanya kecurigaan pada tas yang dibuang janda cantik ini, petugas kemudian melakukan pemeriksaan dan ditemukan bungkusan permen berisi narkoba jenis sabu. Untuk mengelabui petugas, Martini mengemas sabu ke dalam bungkusan susu dan permen. Martini bersama temannya kemudian digelandang ke Polres Konawe. Di depan polisi, tersangka mengaku nekat menjual sabu karena kebutuhan ekonomi. Ia harus membiayai anaknya yang masih kecil, semenjak ditinggal cerai suaminya 6 bulan yang lalu. Kapolres Konawe Utara AKBP Ahmad Fatul Ulun mengatakan, jika penangkapan yang dilakukan anggotanya berdasarkan laporan masyarakat sekitar yang resah dengan adanya kegiatan judi joker di sebuah rumah warga yang kerap bersuara keras, ribut hingga larut malam yang membuat tetangga sekitar terganggu. Penggerebekan terhadap rumah tersebut, dan ternyata benar di rumah tersebut terjadi aktivitas yaitu melakukan kegiatan judi berupa joker. Kemudian sebelum dilaksanakan penggerebekan, ternyata salah satu perempuan membuang satu tas kecil di bawah kolong, sehingga dari petugas curiga dan dilakukan penggeledahan terhadap atau membuka dari tas tersebut. Ternyata benar berisi ada 16 saset jenis narkotika yaitu berupa sabu-sabu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, janda cantik ini dijerat dengan pasal 112 junto 114 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman 15 tahun penjara. Dari Kompleks Blok M Bendi Kendari, Tim Sultra Lain mengabarkan.